Agustinus Mada, salah satu korban kebakaran 3 unit rumah di Jalan Hogorhini, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Aloh, Kabupaten Sika, meninggal dunia pada Kamis 10 November 2022. Korban diketahui sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. T. Chilers Maumere karena mengalami luka bakar yang sangat serius. Korban saat ini sudah disemayamkan di rumah duka di Jalan Hogorhini, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Aloh, Kabupaten Sika. Keluarga dan kerabat korban mulai berdatangan di rumah duka. Keluarga pun menggelar misa pemakaman saat korban kebakaran dibawa ke Kota Uneng. Isak tangis pun mengiringi kepergian Agustinus yang meninggal dunia karena mengalami luka bakar akibat peristiwa kebakaran rumah. Sebelumnya diberitakan sebanyak 3 unit rumah di Kota Maumere ludes terbakar. Kebakaran rumah terjadi di Jalan Hogorhini RT 07 RW 04 Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Aloh, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 4 November 2022 sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Tengah. Kejadian tersebut mengakibatkan satu rumah ludes terbakar dan satu warga meninggal dunia akibat terpanggang api dan dua orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia atas nama Marcelina Martina dan saat ini sudah dikebumikan di rumah anaknya di Kampung Garam, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Aloh, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!